Belum saatnya aja. Dan lu kenapa gabung Perindo? Ya sudah saatnya. Oh, lu sudah saatnya. Visi misi apa emang akan lu gaungkan di Perindo? Enggak ada. Look at the stars. Look at the shine for you. And all the things you do. Alita itu orangnya begini, Pras. Yeah. Dia tuh orang yang sayang banget sama ibunya. Dia tuh respect sama ibunya. Kalau ada apa-apa sama ibunya, dia rela nge-cancel kerjaannya. Bener nggak? Fakta nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di Kejar Setoran yang di mana hari ini kita tuh kayaknya lagi narik sore-sore ini ya Sadiq ya, jam 3.45 ya. Ya. Jarang-jarang, biasa kita siang agak panas berkeringat. Sekarang kayaknya adem. Adem ya? Ah. Apalagi pakai topi baru sekarang ya. Ya, betul. Lihat saja. Apa nih? Topi apa nih, Bang? Ini jelas-jelas ini topi Bupati Coldplay. Bupati Coldplay kan band, Bang. Eh, kau enggak tahu industri. Kenapa tiba-tiba ada Bupati Coldplay? Ini makanya aku mau undang orangnya di sini langsung. Oh, ada. Ada. Bupati makanya Coldplay. Dikasihnya aku topi ini kan. Iya. Nih, katanya Bupati Coldplay. Jadi diambilnya sendiri, emblem Coldplay, ditaruhnya ke ini, aku enggak tahu dinas apa ini ya. Dinas Kehutanan. Dinas Look at the Stars kayaknya. Nah, kita undang aja lah dia langsung bercerita-cerita di sini. Oh. Aku rindu sama dia. Aku sempat kesal sama dia, Sadiq. Kenapa tuh, Bang? Enggak tahu, macam ciri aja perangainya. Macam tai aja perangainya nampak sama aku dulu, tapi akhir-akhirnya aku berdamai. Dia orang Padang ya? Dia orang Padang. Oh, ini lepas, men. Op. Dah. Dah aman. Pokoknya tuh, waktu dia comeback itu, salah satu yang ngundang podcast itu kan Abang kan? Iya. Ingat Abang kan? Iya. Abang dicium pipinya kan? Ah, mana ada? Udah dicium, Abang. Mana ada? Pernah. Ah, kan udah ada. Cobalah cari di YouTube. Mana ada? Udah aku take down dah. Udah dihapus. Waktu itu belum se viral ini. Seviral ini dia, tapi udah iya, udah unik sih menurutku dia tuh orangnya. Iya, jadi kalau orang bertanya kok dia bisa viral tuh ya karena Abang salah satu kontributornya, Bang. Karena Abang ngundang dia podcast awal-awal kan. Berarti Abang mensupport karir dia sampai sekarang nih. Support? Iya kan? Support aku. Udah aku tuh. Ini gara-gara Abang berarti. Enggak apa-apa, makanya sekarang dia kan masuk dua partai. makin gimana aku ngelihatnya ya. Ah, mantap kali orang nih. Aja sini, Bang. Iya, ini mau kita jemput nih, Sadiq. Oh, iya. Itu dia udah dari situ. Lagu perlaguan tolong ya, Sadiq, ya. Langsung jangan lupa ya, Sadiq ya. Ah, ini orangnya kita angkut dulu, dia ke dalam angkut gaul kita nih. Bagus. Nah, assalamualaikum. Mantap. Bawa dong. Tunggu, muter ngapain tadi? Sadiq. Ya Allah. Ngapain bawa ini, Bang? Ngapain? Gue ini gurunya Ahmad Dhani. Ya udah, guru Ahmad Dhani. Ngapain gue bawa gitar pakai ditanya? Guru Ahmad Dhani. Tuh, kan susah. Pertanyaannya ngapain kita podcast di angkot? Kenapa nggak di Hotel Oyo? Ya Allah, orang biasa Red Doors. Ini parah nih. Tenang. Wes. Wah, keluar kepala gitarnya. Wes. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandanganmu ke depan. Marilah semua rakyat Indonesia gabung partai Perindo. Bang, Abang kan PBB, Bang. Kok bisa-bisanya Bang pakai Perindo? Iya. Hei, saya ini PDIP. Saya Golkar. Saya Nasdem. Saya Demokrat. Mas Teguh, kenapa nggak gabung Perindo? Belum saatnya aja. Dan lu kenapa gabung Perindo? Ya sudah saatnya. Oh, lu sudah saatnya.
Visi misi apa emang akan lu gaungkan di Perindo? Nggak ada. Bang, orang TV One aja dipecandain sama dia, masa abang nanya? Pake nanya lagi abang. Alhamdulillah, aku nggak tahu abis itu di backstage. Nggak, abang tahu nggak ketua PBB itu sedih banget abang pakai baju Perindo ini? Bro, manusia mana di muka bumi ini yang nggak sedih? Nanti bahagia kalau udah di surga. Iya, betul. Betul, Pak Ustadz. Benar. Kalau udah di surga, kita baru bahagia. Insya Allah. Kalau di bumi ini, kita semuanya kebingungan. Sedih. Kebingungan juga? Enggak juga. Mana sih? Lu bilang TV One, semua orang bingung. Itu kan TV One, ini TV Prastago. Menyenangkan sekali dengan orang ini. Menyenangkan apaan? Kita sudah lama ya enggak ketemu ya, Bang ya. Terakhir tuh kita berantem. Telepon-teleponan, voice note-an. Saya pernah mau ngelaporin dia ke polisi. Gara-gara dia... Laporin saja. Apa lu bilang bang maafin gue ya? Ya Allah, dia nggak pakai ini ternyata. Tapi kan suara gue besar. Tidak. Abang udah lama nggak jadi artis. Allah, ya, udah lama kok nggak jadi artis. Jadi ya, pasangin. Calling press. Udah nih, pasangin ya. Oh. Ya Allah. Nah. Nih suaminya, mantan suaminya Dewi Persik. Iya. Calon suaminya Ayu Ting Ting. Nah. Ah? Kok bisa-bisanya suami Ayu Ting Ting? Calon. Orang dia sama Boy William. Iya kan cuma calon juga si Boy William. Iya. Ya mending sama Boy William. Poligami. Poligami berkah. Bro, lo bilang mending sama Boy William. Bener. Iya, kenapa? Lebih baik Ajani sama Boy William. Kenapa? Ya karena gue sangat lebih baik dari Boy William. Hah? Lo bilang bagus Boy William? Bagus Boy William. Gue lebih bagus. Wow. Tapi Ayu Ting Ting kira-kira mau gak sama lo? Ya gak mau lah. Nah, kita bahas politik nih. Iya, tar dulu nih. Dua. Bang, lu Perindo nih, Bang. Kalau emang lu Perindo sejati, lu tahu enggak siapa ketua Perindo DKI Jakarta? Bang Effendi. Serius? Google aja. Coba Google. Aku aja enggak tahu. Kamu minta tanya-tanya. Kalau salah, ya, lu Bupati Coldplay ya? Coldplay. Bupatinya kan? Iya, betul. Tuh, gua. Ini topi kan dari gua, ini dijual 150.000. Betul. Yang mau langsung aja hubungin Adi Tahir 08-12-12-999-803, itu nomor saya langsung. Nah ini kan orang bisa bikin emblem sendiri. Mau beda kalau yang jahitin ya? Bukan, ini kan yang jual mantan suami Dewi Persik. Ini bekas artis. Tapi gua kasih ke lu. Nah lu mau jual lagi 3 juta silakan. Gak, ini emang karena... Trik dagang bro. Ini tidak. Kalau ini dikasih orang, terus gua bangga banget yang ngasih langsung... Legend. Nah, ini kemeja dijual. Ini yang dipakai juga sama Pak Haritanu. Tes urin lu. Iya. Itu omongan Wendy. Omongan siapa? Wendy. Wendy Cagur. Wendy Cagur. Kenapa lu dibilang suruh tes urin? Ya mungkin dia harus tes urin. Ya. Ini parah. Jangan dong. Ini lu SE, Bang. SE. Ekonomi. Suka enak. Karena kok pajak Cilapui kok. Kita bahasa Minang aja. Ya udah. Supaya orang awak gabung Perindo. Lu apa-apa Perindo, apa-apa Perindo. Ya udah kalau kita ngomong awak aja, jangan supaya orang gabung Perindo. Supaya Pak Haritanu seneng bro. Oh jadi gitu. Iya. Emang Pak Minang asli bang. Siapa? Lu. Iya. Ambo. Kok kudo nyobar anak? Kok kambiang nyoba nyusu? Kalau iyo saya nyoba anak, angkel di tadi jam menantu. Caro lah mole dah. Panjile dah. Panjile udah sejati. Panjile udah sama dah. Ah, mati itu ah. Mandi. Kok Star Engine. Kok Star Engine. Ini Lamborghini-nya Prastego ya. Raffi Ahmad, mobil lo kalah keren sama ini. Raffi Ahmad, Tata Halilintar, Ria Ricis, Deddy Corbuzier, lo belum naik mobil ini, belum artis lo. Gue bela lo bro. Dah, sekarang gue mau ngomong. Ya. Kayaknya rezeki lo lagi bagus-bagusnya, lo sering manggung, gue lihat sekarang bareng Noah terakhir gue lihat malah. Ya, Alhamdulillah. Wih, berarti kan selain lo... melucu begitu ya, lu bener-bener the real komedian. Nggak buka lu gerah-gerah nih. Kenapa dibuka ininya? Gerah. Ini kan Perindo. Lalu pakai baju Perindo gerah. Ya kan orang juga udah tahu gue di Perindo. Terus lu nggak pakai baju? Ini baju mau dijual. Papa dijual. Buat beli popok anak. Iya orang ini sinting sekali. Gimana? Nah. Ya. Putih susu lu bener-bener keluar gitu. Gitu. Ngeping ya? Ngeping ya putih gue. Bulu lu banyak bang, bulu.
Pentilawa menjulang ke luar. Tutupin ini. Gila. Udah bayar mahal loh gue kesini buat ngundang Aldi Taher. Iya. Awalnya minta 15 juta apa 20 juta dia. Iya, tapi lo kasih tahu dia 3 juta kan? Iya, 3 juta lah. Ya alhamdulillah pada enggak dibayar. Tapi lu terima ya kenapa gue kasih 3 juta dan lu kenapa tidak menolak? Syukuri, Bro. Lu bersyukur. Iya. Kalau tiba-tiba gue enggak ngasih. Ya ngapain gue datang? Enggak sekarang nih habis syuting. Kasih gua somasi lu. Gimana? Kata Om Deddy, gue kemarin bilang Om Deddy nih. Aldi Taher, musuh dibayar. Berarti dari komisar itu pelit. Enggak ada. Gua udah nyiapin kok. Wih. Langsung gua di hadapan lu. Pras, enggak usah, Pras. Nah, Bang. Hitung dulu, ntar takut 3.100.000 ntar balikin cepetnya. Ini pegangnya masih ada selembar. Enggak ada. Kosong ya, ada. Kosong ya, teman-teman ya. Kosong ya. Hitung dulu. 1 2 3 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 2, 10, 12, 12, sampai waleh, 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 jual leh. Ada dong. Nah, bapak batetean diri kumah. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Belabiah lo leh tua. Alin, mana labiah gue senai? Kok lagi ngitung gue udah pake kamera kok? Itu tadi masih labiahnya oleh 30 sana aja. Coba sana review, rewind lah. Rewind. Food vlogger. Nah, tapi artis alhamdulillah. Sana, jujur ya, nah. Iko bagian mitung pit ya kok, mitung cap yang bisa diedit, beko istri apa pencari ya kok. Ah, emang gak ngaku? Anda tidak jujur ya dengan istri Anda ya? Anda karena sudah mulai banyak panggungan, Anda sudah melirik sana sini ya? Hah? Anda mau merusak image saya ya? Hah? Anda itu orang Minang. Saya kenapa minta diedit? Kenapa? Supaya istri saya nggak minta. Tidak. Dia kadang modal kalau... saya banyak untuk Anda loh, sekitar 6 juta, 4, 8 juta untuk mendatangkan Anda. Ini baru bayaran ngangkot saja. Lu jangan bohong loh, 3 juta. Tapi dia gue taunya 6 juta. Ini kan dia suka ngelebih-lebih nih bocah nih. Bang, ya. Udah lah, terlepas lah masalah uang ya. Udah deh, gue nyetir lah. Lu lama banget. Sini, gue nyetir. Ini dijual ya kemejanya ya. Nih, biar perindu lambangnya yang muncul. Nah, biar. Clip on dulu, Bang. Biarin aja. Ih, clip on enggak nyepake pakai, astagfirullah. Gulung ke leher biar ada suara aja. Nah. Sekarang ini obrolan serius ya. Iya. Enggak boleh bercanda, bolehnya bejanda. Bejanda. Iya. Oke. Iya. Dah. Mau nanya. Aran kiri tanyuan. Kenapa lu? What you answer? Kenapa lu? What you answer? In English ya. Jawab lu. In English ya. Yeah. What your question? Nah, yes. Kenapa lu seada-adanya begini? Kasih tahu dong. Okay, because I need money. You need money for buy pampers my child. Yeah. And weh, lu gila kali ya. Bang. Itu ada orang di belakang. Enggak ada. Lu ngapa muter-muter di sini sih? Iya. Ngomong serius kalau muter-muter gini ya pusing gua nanyanya. Ya ngomong-ngomong aja. Bang, ya masa begini? Lu kira roda gila? Bang, dimarahin orang komplek, Bang. Orang komplek Aldi Taher datang ke Gema Pesona dan Bang, Hari Tanu nge-backingin lu. Iya kan? Bro, kita cuma muter-muter, Bro. Iya, tapi belokin ke situ lah. Bang, itu ada si Arfi. Bro, sekarang gua nanya. Kita dimarahin. Enggak dimarahin, tapi obrolannya enggak nyambung jadinya. Tolonglah. Pusing gua. Wih, tuh. Tentara. Bener. Sumpah bintang. Sejak kapan Pras Teguh ngobrolin nyambung, ha? Sejak kapan? Yes, sejak hari ini nih, makanya gua pengen tahu. Sejak lu ngobrol sama gua jadi sadar lu. Iya. Itu tujuan gua. Wis. Emang keren lu, Bang. Enggak juga. Iya, emang keren lu, Bang. Keren enggak juga? Habis uang, habis kita. La. Lu pernah cium Pras Teguh, inget gak? Sekarang gua cium lagi. Jangan! Nggak. Jangan, itu di take down sama YouTube nanti. Kok YouTube gilaan, co? Giliran cowok sama cewek, bukan suami istri ciuman, boleh. Nggak, gua aneh ya, YouTube cewek belahan. Ada orang kemana-mana dibolehin, TikTok juga. Giliran gua nggak pakai baju, di take down. Iya. Kenapa ya? Kemarin lu live juga gitu ya? Aneh ya?
Lu live, katanya lu lagi live nyanyi lagu Coldplay terus di takedown. Karena TikTok, YouTube tuh bingung. Ya lu beli, bahkan lu beli Twitter. Iya. Twitter udah gua beli, cuma belum gua bayar. Makanya gua trending terus di Twitter. Iya ya, lu trending terus ya. Alhamdulillah, Twitter lagi ngeheng ya. Ini parah nih, ini parah. Tenang, tenang. Kasihan banget nih logo ini nih. Udah. Ya, semua kasihan karena kita masih di dunia. Iya, betul. Udah enggak kasihan lagi insyaallah kalau udah di surga. Udah bahagia. Itu mulu gara-gara dapat viral itu mulu diomongin anjing. Itu mulu dia. Jangan bro sih. Bingung sekarang sudah tidak bingung nih. Karena dia tahu skena bingung ini akan cepat turun. Cara baru ya. Ayo, lu mau nanya apa? Gua akan jawab serius. Iya, gua mau nanya. Gua pakai baju Perindo dulu. Ya udah. Lu yang nyetir. Udah. Lu nya dong yang sigap dong. Ini gua mau ngerem. Ini serius benar sana nih. Ini serius nih ya. Lu punya partai. Nah, jangan pernah dulu diedit ini ya. Iya ya. Jangan ada setting-settingan ya. Tidak ada setting-settingan di konten bro. Orang harus apa adanya dan ada apanya. Iya betul. Eh gimana? Apa adanya dan ada apanya. Wih. Apa adanya itu jangan munafik. Apa adanya kita penginkan surga. Surga lagi. Gini. Wes, mantap. Wes. Wih, Bang Aldi Taher, minum dulu. Eh, ini sponsornya Aqua ya? Tidak, jangan. Dia salah bawa itu. Harusnya Le Minerale. Jangan. Masuk. Mas Aldi Taher, mantap. Kostumnya ngeri, kostumnya. Kenapa kamu belum gabung Perindo? Hah? Kenapa belum gabung Perindo? Tidak ada yang nawarin, Mas. Tidak ada yang nawarin. Saya juga gak ditawarin. Saya nge-DM Pak Haritanu langsung. Oh, langsung dibalas? Mana buktinya? Ya, gak pecah. Buktinya. Ini ketum. Lu bilang ketum kalau asik. Konten ini gak ada. Emang gimana? Aneh-anehnya ya. Serius ya, bro ya? Coba kasih tahu. Tunggu, gua ngeliat ini dulu. Takut masuk angin. Takut masuk angin dia. Ntar lu, gua nyari ini dulu. Mana kabelnya gua? Lu tahu enggak sih kalau Sennheiser ini harganya 13 juta, Pak? Nah, kalau duduk-dudukin terus di mana tadi itu orang dia? Orang dibuka baju. Hah? Orang dibuka baju dari tadi. Dipentil gua kali gua jepit dia, dipentil. Oh, ini sih. Nah, situ. Nah, sini gua pasangin lah. Lu pecekin sekalian dah. Iya. Omong. Ini kan ya udahlah. Gini pasti. Ya udah. Nah. Ini kayak presenter TV One ya? Kenapa? Membingungkan? Yang bingung tuh rakyat Indonesia yang bingung. Gua pikir gua bukan rakyat. Ya kan bingung semuanya. Jadi iya, bareng-barengnya bingung kan enak. Bersama. Bismillah. Bareng bersama berarti kita ini. Iya. Berarti Aldi Taher mengajak kita bareng bingung bersama. Oke, ini obrolan lebih pintar dari obrolannya Rocky Gerung insya Allah. Insya Allah. Ayo kita ngobrol. Wah, anak bini gua tuh naik Vespa tuh. Waduh. Ya ini waktunya fakta-fakta nih mas. Mami. Ada orang gila mami. Mami. Macam gila mami. Aduh. Tapi kok fakta-fakta. Fakta. Aldi Taher. Yo. Nih kamu dikira kamu yang berisik. Aku juga. Nih fakta seputar Aldi Taher. Aldi Taher ini apa namanya? Religi. Bukan. Yang artis-artis minta Raiders. Raiders Aldi Taher ini enggak aneh-aneh, Bras. Kalau keluar kota, Raidersnya cuma teh hangat, benar enggak? Enggak benar. Air hangat. Enggak benar. Ini benar dari ini. Saya minta Raiders helikopter dijemput hotel bintang 10. Itu Raidersnya ternyata cuma air hangat. Enggak, helikopter katanya. Tapi jujur ya, gue pernah manggung di Bandung, acara SMA 2. Bang, Raider siapa? Air putih hangat. Iya, air putih hangat. Nyampe dong di sana, ada Phil Koplo, ya terus ada Aura Kasih, ada bintang tamu yang lain. Ini ada meja Uki Kausar, vokalis bandnya Lucy. Ada meja makanan. Gue mau makan nih. Ya. Ada makanan. Ya. Enggak boleh nyebut merek ya. Koko Bento. Iya. Oke. Boleh. Bento punya KFC. Iya. Temannya McDonald. Betul. Iya. Gua terus ceritanya langsung, ceritanya. Dan minumannya teh botol Sosro. Iya. Iya. Terus gua mau makan. Bang, maaf, Bang. Itu punya Uki Kausar
sama Phil Koplo. Lah punya saya mana? Nih, tem putih hangat. Lo kan lo yang minta. Gua, dan gue gak marah. Lo gak marah, tapi sedikit tapi kesel. Kesel. Tapi rasanya cuma itu. Ya gue hilang. Salah ternyata. Salah, jadi buat teman-teman yang mau ngundang Aldi Taher, air hangat. Helikopter. Kalau dia bilang air hangat itu bohong. Nanti dia pengennya whisky. Enggak. Ah, iya. Bilang aja udah. Jagger gitu. Whisky Jagger. Astagfirullah. Apa Gordon apa? Enggak. Terus saya pengennya disiapin tambahan uang. Oh. Tolong dilebihin dong. Karena gue belum naik-naik nih. Benar. Bajet lu naikin dong. Kan sekarang lu lagi menghibur. Makanya gue masuk manajemen Pras Teguh biar lu yang lobby, lu yang lu kan sering stand up. Openingnya gue nyanyi. Lagunya ini. Look at the stars. Look at the shine for you. Pak Jokowi baca Al-Quran rekam posting. Kesang juga. Gibran juga. Erick Corbuzier juga. Amin. Tapi Ahmad juga. Oh, Pras Teguh juga. Amin. Dewi Persik juga. Saipul Jamil juga. Denny Cagur juga. Wendy Cagur bodo amat. Fakta berikutnya, jadi Aldi Taher nih pernah nangis sepanjang perjalanan Lampung sampai ke panggung gara-gara abis cerai dari dokter gigi. Ini baru berita nih. Sedih dia. Ayo, emang apa yang lu cari? Apa yang lu cari? Kehilangan rasa. Gimana sih Aldi Taher kalau sedih gimana sih? Emang iya. Seorang lu yang happy begini, gua kan nggak tahu. Masa lu menangis sepanjang jalan, bang? Waktu itu bang. Beneran nggak? Wah, happy ini asik. King Kong, woi. Sadik, puterin lah Sadik. Dia manggung sama istri dia yang dulu Sadik. Yang banyak di cover orang, zombie itu Sadik. Gimana ceritanya? Iya. Itu aransemen dari lu ya? Iya. Sampai cranberries-nya aja sungkan udah. Dia mau riset ya, tapi dia mau riset jadi musisi. Sampai cranberries-nya, Kak. Dia nge-cover lagu kita. Gua jawab. Ya, yang tadi jawab. Udah di volume. Soal tak itu, ada. Gua akan jawab. Lights will guide you home and ignite your bones. I will try fix you. Dah. Nah. Itu fakta. Fakta. Dia belum jawab. Emang iya lu nangis? Nangis gua. Ya. Kan, sedih. Dan kan, lu tetap harus kerja di saat itu. Iya, kan dia ibu anak gua. Tapi dia wanita mulia. Ya, iya pokoknya insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Jodoh enggak kemana. Amin. Betul. Dan sekarang gua lihat lu lagi berbahagia sekali lo dengan istri lu. Doain aja insya Allah balikan lagi gua poligami. Insya Allah. Emang dia pengen nih. Iya, poligami dia pengen. Iya, nafsuan. Emang lu enggak nafsuan? Nafsuan. Nafsuan sih gua. Lu tiap malam enggak? Sama istri gua? Iya. Iya. Sama sih. Udah. Dia belum bisa. Padahal udah tua nikah. Dia. Hah? Belum nikah. Belum. Lu belum nikah? Belum. Ah, amat urusan. Nah, fakta. Fakta berikutnya adalah Aldi Taher pernah punya sahabat yang dikira sahabat, Pras. Iya. Tapi ngeremes bijinya. Siapa? Ada enggak pernah? Lu kira sahabat. Terus ada yang ternyata lemas biji lu. Lu tuh dari mana ini? Nah, ayo. Ada, Bro. Ini ayo. Ada ini. Kaget dia, kaget banget. Lu ngira teman dekat
bro lu lah. Mm-hmm. Ternyata dia ngeremes biji ya. Iya. Tahu nggak pres? Orang itu inisialnya RA. Tinggalnya di Andara. Jangan remas bijiku, jangan renyok bijiku, itu sungguh gak asing, sama sekali gak menarik, my friend. Jadi hari terakhir pernah diremas bijinya oleh orang yang inisialnya PT. Wis. Rambu, bajunya garis-garis. Ya kapan gua milih-milih ya. Lu gak ingat belum dulu? Enggak. Jujur aja udah, ini ada kamera. Enggak. Lu kalau depan kamera kan suka acting lu. Enggak, gua lebih milih daripada lu, mending gua pilih Coki ya. Gua lebih milih beneran ras. Kalaupun gua harus ngeremes biji. Iya. Yeah. Gua lebih milih gua ngeremes biji lu cinta Luna. Kalau enggak Milen Cyrus. Emang ada, emang punya biji. Weh. Fakta lanjut. Fakta berikutnya. Ya, otaknya ke mana-mana ya? Iya. Pengen aja di sama mama kita. Ini parah nih. Ini parah. Tenang. Nih fakta berikutnya nih. Ya. Mungkin Alita itu orangnya begini, Bras. Ya. Dia tuh orang yang sayang banget sama ibunya. Dia tuh respect sama ibunya. Kalau ada apa-apa sama ibunya, dia rela nge-cancel kerjaannya, bener gak? Fakta gak? Kapan itu? Kasih contoh lah. Pernah lu, sakit? Iya, pernah tiba-tiba sakit terus lu cancel apa waktu itu? Tiba sakit. Dan waktu itu gua mau syuting. Ya, terus ibu gua kan kena serangan stroke. Iya. Terus akhirnya itu gua bilang ke PH-nya, nih ibu saya sakit nih. Terus alhamdulillah mereka ngerti. Terus juga pernah nyanyi juga. Kan ibu gua kena serangan stroke 4 kali ya pas ya. Jadi yang pertama itu waktu gue SMA tahun 2001. Udah lama dong. 22 tahun lalu. Makin minta doanya insya Allah ibu sehat. Amin. Ya, selalu. Semua insya Allah ibu-ibu kalian juga sehat. Amin. Ya. Jadi. Waktu itu? Ini jujur ya waktu gue mau berangkat kemari. Tadi gue dapat kabar pas perjalanan kemari. Ibu tadi pagi kan. Gue kan kemarin ada di Bandung nyanyi. Terus orang rumah ngabarin ibu keringet dingin. Terus muntah tadi pagi, tadi gue langsung ke rumah dulu kan, gue ke rumah dulu, tadi mau kemari ke rumah dulu, gue make sure ibu gue alhamdulillah, terus bismillah, ibu gue doain gue berangkat kemari kerja, jadi ya minta doanya ibu sehat. Ya, amin. Dan termasuk waktu itu mau nyanyi juga ibu kena serangan stroke, terus akhirnya gue bilang, cancel. Minta tolong untuk. Nah, duit DP-nya lu balikin atau tetap lu bawa kebun? Balikin. Karena ini kan first matcher. Woy. Dan mereka paham. Karena lu kalau ngomongin ibu kok suara lu belan ya, Bang? Iya, lu kalau sama kayak gua anjir. Nih, itu yang gua salut dari Aldi Taher. Dia ada gua, dia guru gua. Ya. Dia bisa suksesin doa ibunya. Nah. Dia sayang sama ibunya. Dia sering ke makam ibunya ziarah. Ya, udah, dia guru gua. Ah, lu lah. Ya. Gua senang lihat lu apa cium-cium kaki nyokap lu dan ini sebelum berangkat. Gua tuh belum sempet begitu. Gua sayang tapi gua Ras, cara menunjukkannya beda. Iya. Allah Maha tahu. Iya. Ya, walaupun izin ya bro, mohon maaf. Ibu lu sekarang sudah dipanggil sama Allah. Iya. Insya Allah beliau husnul khotimah. Iya. Beliau masih dengar doa lu. Amin. Ya. Karena yang kekal itu ruh. Kalau jasad memang musnah, wafat, meninggal. Yang kekal ruh. Doa anak soleh, berbaktinya anak soleh. Dia ngelihat lu bertanggung jawab sama istri anak. Itu ibu lu bahagia. Dan insya Allah berkumpul lagi di surganya Allah kelak. Dan tau gak Pras, gue pernah kirimin lagu gue kan? Iya. Ya, gue bikin lagu itu bro, gue lagi mandangin ibu gue. Ibu kan, mohon maaf ya, tangannya begini bro. Iya benar. Ya kakinya juga gak bisa digerakin, apalagi yang stroke terakhir. Sekarang ngomong sudah mulai susah. Ya ngomongnya terbatas ya. Kita pilih bismillah ya Allah. Gue yakin amin, Allah sayang sama ibu gue. Amin. 23 tahun, Allah uji ibu sakit. Termasuk dan lu selalu, gua, dan termasuk ya, lu juga. Termasuk gue pejuang kanker ya, gue kemo.
orang yang dititipkan sakit itu karena Allah sayang, termasuk Nabi Ayub. Jadi makanya bismillah. Di sini jujur nih Pras, tadi gua sama Bang Wendy, Wendy Cagur, gua ada sempat berselisih paham di kantor Trans TV lagi syuting Brownies. Gua minta maaf, abangku sayang. Saya minta maaf di sini, Bang. Mungkin saya capek atau hilaf, ya saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya. Ya, jadi itu tadi, Bro, gua sembuh dari kanker. Ya, saya minta maaf ke semuanya juga. Kalau misalkan dikepras ke semua ya, kalau saya ada salah-salah kata perbuatan, saya nggak ada niatan apa-apa, cuma pengen menghibur. Ya, ya, ya. Lo tau gue kan, Bro, ya? Ya, ya. Ya, kalaupun berselisih paham, wajar, manusia biasa. Tapi jangan malu atau jangan sungkan untuk memaafkan atau minta maaf. Ya, ya. Di sini juga, Bang Uus, gue minta maaf. Bang Deddy Corbuzier, siapapun itu, kalau ada salah-salah kata, minta maaf. Ya, ya. Nggak ada niatan gua untuk jahat atau apa. Lu tahu gua, Bro. Iya, iya. Gua tuh memang udah sekarang mengenal Aldi Tahir sudah di titik ya. Ah, lu tidak mengganggu respect hidup gua gitu. Dan sosial media, apa sih yang kita harapkan dari sosial media dengan selain kata menghibur sih menurut gua ya. Jadi lu kayak ngetag Slipknot itu ya udah menghibur aja. Gua tersenyum dengan tek-tekan lu tiba-tiba Pak Jokowi, Pak Prabowo gitu. Iya, siapa suruh Pak Jokowi main sosmed? Apa jawabannya? Soalnya nggak bisa gue tag. Iya, iya. Terus kalau gue nggak tag doang, emang kenapa sih? Iya. Itu nandanya gue masih punya kuota. Sekarang. Terakhir nih, boleh nggak? Boleh. Orang terakhir nih, Aldi Tahir ini hampir tunggu. Setiap pekerja. Lu lambe turah ya? Lu tahu aja sih. Jujur ya, Bro, yang gue nangis dari sini ke Palembang. Lampung. Itu benar. Tidak ada tahu. Tahu lagi Lampung, kota. Iya, Lampung. Dan itu benar. Berarti benar berarti. Tahu dari mana lu? Berarti itu benar. Mananya? Artis-artis, hati-hati lu datang ke acara ini. Ini sindikat mereka ini. Intelijen ini mereka. Ini mereka agen-agen Rusia ini. Tapi benar, Pak. Benernya? Lu kenapa sampai ngomong gitu? Berarti benar, ya? Iya, benar-benar berasa. Gua kaget, bukan benar. Kenapa lu bisa tahu? Dia tahu lah. Mencari searching di berita-berita. Itu gua perjalanan ke Tulang Bawang Barat. Kondisi waktu itu kita diuji sama Allah. Ya. Gua lagi proses cerai. Ya, ya, itu hari pertama gua dapat info kita yaitu ya ada proses cerai. Sedih gue perjalanan ke Lombok Barat kan 4 jam dari Lampung ke Tubaba. Iya. Selama perjalanan tuh gue nangis terus. Berarti lu nggak mau cerai? Ya? Siapa yang mau cerai, Bro? Nggak ada yang mau. Dia pun juga pasti insya Allah nggak mau. Ya. Cuman kan rezeki jodoh maut rahasia Allah. Iya. Ya tapi silaturahmi tetap dijaga. Iya. Alhamdulillah istri gue sama mantan istri gue ada grup WA. Buat ngomongin lu kalau ada apa-apa ya. Iya. Biar mereka sekongkol. Udah berapa kali nikah, Bang? Total berapa? Hat-trick ya? 3 kali. Wis go. Ini berarti yang ke lu kapan? 3 kali. Wah. Satu aja berasa 10 gua. Warna terakhir nih, boleh enggak? Warna terakhir. Boleh. Enggak, gua turun aja. Enggak. Udah mau dekat nih, Aldi Tahir selalu hampir di tiap pekerjaannya selalu membawa keluarganya, Pras. Iya. Kenapa? Kenapa? Oh, ini fakta itu semua orang udah tahu berarti. Cuman kita enggak tahu dari dianya kan. Ya. Lu mau tahu kenapa? Iya. Supaya bisa makan gratis di lokasi. Nanya lagi, Bang. Nanya lagi. Seada-adanya. Seada-adanya. Keren banget lu, Bang. Apa adanya itu dan ada apanya? Iya. Ingat ya, manusia di muka bumi ini selalu harus apa adanya dan ada apanya. Bagus. Kenapa ada apanya? Tidak boleh munafik. Dan kenapa apa adanya dan ada apanya? Ada apanya itu kita harus mengharapkan ridho Allah dan surga-Nya Allah. Amin. Itu yang kita cari. Siapa orang-orang yang masih ngeblok lu? Deddy Corbuzier. Oke. Okay. Najwa Shihab. Oke. Okay. Uus. Dan sebentar lagi Pras Teguh mungkin. Gua pernah. Bahkan ada berapa event tutorial ngeblok Aldi Tahir. Iya. Benar kesel. Aku benar kesel. Hari itu aku nggak paham. Mungkin aku capek hari itu ya. Tiba-tiba makanya gue ke Wendy hari ini. Iya. Mungkin gue capek ke Wendy, maaf ya. Ya tapi kan udah gue unblock terus gue ya emang udah gue lah ternyata. Semoga ya Mbak Najwa Shihab, Om Deddy, Uus terbukalah. Gak usah. Gak usah diblok. Gak usah dibuka bloknya. Kenapa? Gak usah lo paksa, Bro, natural aja. Loh, gua gak paksa kok, kan natural aja. Gua harapan. Kalau maksa, Najwa Shihab,
Kamu harus buka itu maksa. Kenapa gak gitu aja ngomongin tadi dari awal? Emang pengen. Oh. Ajak ngomong ibu lagi aja ya, biar dia serius. Takut dia, kalau udah ngomong ibu takut dia. Ada aja diturunin gitu-gitu. Bro, sesangar-sangarnya orang, seru-serusinya orang, se-error-errornya orang, pasti yang namanya ibu. Betul. Dah. Lurus sih berarti. Jangan sampai lu doraka sama ibu. Itu statement terakhir dari Aldi Taher untuk penutup. Enggak juga, ada lagi yang lain. Apa lagi? Jangan sampai doraka sama ayah. Betul, sama. Jangan sama sampai doraka sama diri lo sendiri. Contohnya, membuat hal-hal maksiat, misalkan merokok. Merokok emang maksiat? Merokok emang maksiat? Ya, oh, itu salah lu. Parah, 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 parah. Enak, enak. Ajaran siapa lagi? Gue nanya sama lu. Ya, lo ngerokok kan? Lo mau tau rokok maksiat apa enggak? Lo berani gak suruh anak lo merokok? Maaf, wow. Assalamualaikum. Berani pada waktunya lah. Lo emang gak ngerokok, lo aja ngerokok dulu. Jujur, lo sedih gak kalau anak lo ngerokok? Lo pengen gak anak lo ngerokok? Udah tua maupun muda? Wak, wow. Lebih parah pada wak, wow, dia mah. Aneh sampean. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan komen siapa lagi yang kita undang. Permintaan kalian... Tuh kan batuk-batuk, merokok sih lo. Pengennya ngundang Aldi Taher, sudah gue undang. Terima kasih teman-teman.